Hey guys, welcome back. Baru je beberapa minit tadi aku punya apa komik untuk Marvel Galaxy musim kedua, isu kedua dah sampai. Baru je beberapa minit tadi ni aku terus rekod. So sebelum aku nak cerita pasal apa komik ni, first kita kena buka lah. Sambil buka tu aku nak cerita lah macam mana aku boleh dapat. Nah. So si Pudin ni dia ada buat satu kontes, iaitu untuk apa komik Warboy Galaxy musim kedua, isu ketiga. Dan alhamdulillah aku menang. So kalau siapa yang nak join kontes untuk mungkin apa komik musim kedua isu keempat, korang boleh klik link di bawah ataupun korang boleh tekan di atas ni. Sini ke sini entah, aku lupa dah. Tapi klik lah. Okay, dah. Terima kasih kepada si Pudin kerana pilih saya sebagai pemenang untuk komik ni. Ini adalah kesinambungan daripada komik isu kedua lah. So dekat kulit dia boleh nampak ada ni. Aku tak tahu ni siapa, tapi inilah yang muncul dalam penghujung tu. Dan yang ni pula kita ada gopal dengan aku tak tahu makanan apa ni, macam terung. Macam terung ada. Oh, dan taufan. Okay. Dan belakang pun lebih kurang je. Macam biasa, ada Monster Comic isu 3. So tak apa, belum masa kita buka dulu. So kalau korang nak tahu apa yang berlaku, tunggu aku baca komik ni sampai habis dulu eh. Okay, dah. 3 hours later. So untuk kesinambungan komik kali ni, Yi dengan Yaya ni diorang pergi ke satu tempat ni yang dipanggil Lembah Cindas kan. So dia terjumpa lah macam apa cili sana cili sini. So maka dia orang petik lah. Semasa dia orang petik tu, tiba-tiba sekumpulan apa burung gergasi ni dia pergi apa serang dia orang kan. Lepas tu Boboiboy dan kawan-kawan ni pun datang nak cari Ying dan Yaya ni lah. So macam Boboiboy, Kuali dengan Gopan ni, so dia orang pergi carilah. So masa dia orang tengah cari tu, si macam Gopan ni dia tanya-tanya lah, apa yang best sangat, apa ciri suci ni. Kuali ni dia cerita lah macam apa ciri suci ni memang apa dia rare. So memang apa chef-chef temuka, dia orang akan gunakan ciri ni untuk menyedapkan dia orang punya makanan. Tapi kalau kau makan banyak sangat, dia boleh menyebabkan kau pengsan. So macam si Gopan ni, dia pergilah cabar diri nak makan apa ciri tu. Bila dia makan satu, dia telah menyebabkan apa mulut dia keluar api. Lepas tu dia punya bibir pun bengkak. So menyebabkan dia pun susah nak cakap lah kan. So tiba-tiba macam apa pengawal ladang tu, dia orang datang. So lepas tu pula dia telah serang Boboiboy dengan Gopan. Tapi si Kuali ni dia dah lari dah entah ke mana. So akhirnya dia orang bertarung. Lepas tu bila dah kalah tu, dia orang bawa lah Boboiboy dengan Gopan ni ke sebuah kampung, iaitu kampung dia orang, itu kampung Muriong lah. So dia bawa ke satu tempat ni yang dipanggil Pusat Tribunal. So kira macam mahkamah lah dekat kampung tu. So macam bila sampai ke situ, dia orang berjumpa lah dengan Tok Ngau aka ketua kampung kat situ. Lepas tu dia disuruh untuk kurung dia orang dalam sangka. Dan pada waktu yang sama, Ying dan Yaya pun ada juga dekat situ untuk perbicaraan kerana dituduh mencuri. Okay, si ketua kampung ni dia panggil lah apa, pendakwa raya kau. So dia ni kira macam apa, peguam lah kalau dalam mahkamah. So macam dimulalah soal apa Ying dengan Yaya apa yang berlaku. So selepas diorang berbicara tu, akhirnya apa, Tok Ketua memutuskan untuk menghukum Ying dengan Yaya kerana telah mencuri cili diorang kan. So kalau nak tahu apa yang diorang cakap, korang kena beli komik lah. Tapi si macam Yaya dengan apa Ying ni sebenarnya diorang tak membela diri. Tapi si apa ketua kampung ni, dia tak benarkan diorang sendiri untuk membela diri. Kecuali siapa-siapa yang nak membela diorang, iaitu Ying dan Yaya. Sampai ada satu orang ni dia angkat tangan, dia sudi nak membela Ying dan Yaya tu, iaitu Gopal. So maka Gopal pun memakailah dia punya baju peguamnya
Dan mulalah aku berbicara. Dan selepas berbicara tu, ketua kampung ni dia memutuskan untuk tidak menghukum Yin dan Yaya pada waktu sama tidak bersalah dalam mencuri. So kalau kau nak tahu apa Gopal cakap, kau kena beli komik ni. Tapi masih ada lagi sebenarnya. Tapi dekat kampung dia orang curi tetap mencuri. Maka ketua kampung menjatuhkan hukuman perbicaraan dan pertarungan dengan jagoh paruh lang. So sekiranya macam apa Yin dan Yaya menang, so diorang dikira tak bersalah, kan? So apalagi mulailah diorang semua bergaduh bagailah, kan? So akhirnya apa, Yin dan Yaya berjaya kalahkan jagoh paruh lang ni lah. Akhirnya bawa Yin dan Yaya Gopal dibebaskan dan bawa habuan lah, aka pampasan dan kembali ke kapal angkasa Fang. Tapi beberapa minit selepas apa Boboiboy dan kawan-kawannya pergi, tiba-tiba cili suci emas yang berbuah setiap 100 tahun tiba-tiba hilang. So dia orang semua pergilah nak pergi kejarlah apa si Boboiboy dan kawan-kawan dia, tapi dah terlambat sebab dia orang dah jauh dah. Dan itulah yang berlaku dalam komik isu ketiga sekali ni. Dan macam biasa, di setiap apa kulit buku mesti ada sneak peek. Dan sneak peek kali ni nampaknya aku tak pastilah. So sampai sini lah apa review komik Boboiboy Galaxy musim kedua, isu yang ketiga, kan. So jumpa lagi di next issue. So bye.